Kita awali berita pertama. Pemirsa, diduga kelelahan, seorang ASN meninggal dunia saat mengantri di Bank Sulselbar Polewali Mandar untuk mencairkan dana tunjangan Hari Raya atau THR. Peristiwa tersebut terekam video amatir warga. Beginilah detik-detik saat Baharudin, warga Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, kritis saat antri di Bank Sulselbar siang kemarin. ASN Dinas Pertanian Polewali Mandar ini tiba-tiba saja kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Dalam video amatir yang direkam warga, sejumlah nasabah dan pegawai bank panik saat melihat kondisi korban. Bahkan terlihat beberapa warga berusaha melakukan PCR pada korban sebelum dievakuasi ke rumah sakit menggunakan mobil pick-up. Saat tiba di rumah sakit, korban diketahui telah meninggal dunia. Diduga korban kelelahan saat mengantri pencairan tunjangan Hari Raya atau THR untuk ASN. Sejumlah pegawai Bank Sulselbar memilih bungkam dan menolak untuk berbicara saat awak media mencoba mengkonfirmasi peristiwa tersebut. Diketahui transaksi di Bank Sulselbar setiap harinya ramai, apalagi gaji seluruh ASN Polewali Mandar dilayani oleh pihak bank yang menjadi rekanan tersebut, sehingga menyebabkan aktivitas di bank padat, bahkan antrian memakan waktu hingga berjam-jam untuk melakukan satu transaksi. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal, iNews, melaporkan.